perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang kau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menatap kering reruputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Coba dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, tepatku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa?